Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, Jagi Butirulan, di channel receh saya ini pastinya. Kali ini saya akan menonton, membuat video reaction pesta dari veteran Peter Putra Onsu atau Onyo. Ini ada di Brownies, guys. Nah, akhirnya saya menonton live lagu pesta. Karena saya memang penasaran banget, saya pengen lihat Onyo melakukan lagu pesta secara live. Jujur aja guys, saya udah tunggu-tunggu banget. Ternyata ada yang memberitahukan kepada saya, Coach, itu Onyo udah nyanyi di Brownies lagu pesta secara live. Udah, tanpa berlama-lama, karena saya udah penasaran banget, saya ingin lihat Veteran Beto menyanyi pesta secara live di Brownies. Kita siapkan terlebih dahulu videonya, guys. Ini dia. Oke, pakai baju biru laut begitu, ya. Soft warnanya. Keren, Onyo. Satu, dua, tiga. Asik. Oke. Wuh, diawali dengan head voice yang tinggi banget. Ada empat penari di sana, guys. Cakep gayanya, guys. Wis. Wis. Asik. Lihatlah, guys, gaya veteran Peto. Lihat kedepannya terus ada gaya-gaya genit-genitnya itu makin kesini makin oke anak ini wis asik wis sadar kamera enak merdu banget guys intonasinya terjaga dengan sangat baik jadi nyanyinya tuh konsisten gitu. Nggak lari-lari nadanya. Good, bagus. Wis, wis, wis. Asik. Wis. Wis, tangan di saku. Aksi panggungnya keren banget. Terus dia memainkan nada-nada halus-halus di bawah gitu ya. Nada-nada rendahnya dapet banget guys. Saya tahu dia ingin membangun dinamika dalam lagunya. Saya suka gerakan Onyo tuh gaya-gayanya tuh guys. Keren banget sih menurut saya. Tuh. Wih, tangan di saku. Yes. Gerakan kakinya. Asik. Asik, wis. Wis. Ada cuplikan ini juga ya. Guys, gerakan Onyo tuh fullnya tuh saya baru lihat ini ya, lagu pesta ini. Nih, keren banget. Ada putar-putar gitu kayak gitu. Wis. Wis. Wih. Ini saya udah reaction, guys. Kalian boleh nonton reaction saya untuk lagu ini yang di video klip ini saya udah buat reactionnya keren banget lah pokoknya. Yes. Tuh. Wih. Outfit Onyo keren banget, saya suka nih. Asik. Asik, pada saat dia duduk gini-gini guys. Ini bener nyanyi secara live, dia goyang ke kanan, goyang ke kiri. Vokalnya nggak goyang sama sekali, nggak ngos-ngosannya juga. Napasnya nggak ngos-ngosan, tidak terdengar sama sekali di mic itu. Bagus banget, Onyo. Enak nembak nada tingginya. Wis, wis, wis. Oh, tiba-tiba mati tadi. Oh nggak, memang dari sananya ya. Wis, asik. Ambil langkah ikuti irama. Pemilihan nada yang sangat baik. Register tiga register. Yes. Ntar dulu. Ini dancernya satu, ininya lepas kayaknya deh. Gimana tuh guys? Wow, ini nggak panik nih. Nih. Ini apa? Gespernya ya? Gesper ya namanya. Tuh, lepas tuh. Oke.
cowoknya liatin dia. Wis profesional, profesional guys, jadi salah fokus lihat dansernya itu loh, profesional banget dia berusaha untuk membenarkan bajunya itu, dan Onya juga udah ngeliat dia tadi guys, tapi tetap jalan terus, mereka profesional, keren keren, tim ini keren banget, ini tim keren banget dong, tuh, wis dansa. Uis, uis. Wih, saya suka part ini juga. Siapa ini? Mahir juga beta-beta menyanyikan part ini ya. Agak-agak susah loh part ini sebenarnya, jujur aja. Wis, oh, udah bener bajunya. Oke, Onyo ngambil part yang tadi tuh, itu tinggi loh. Terus, ayo, digituin. Nada tingginya good banget Onyo. Nih, 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 nih. Ayo. Wis. Onyo lihat dancernya udah aman kayaknya, dia lihat lirik ke kanan gitu udah aman, jadi dia lanjut. Wis, gayanya asik. Ada rasti-rastinya. Suara Onyo. Padahal ini dari tadi kan Onyo dance gitu ya guys ya. Ini udah agak di penghujung lagu. Tetap prima, suaranya tetap tidak terdengar goyang, tidak terdengar napasnya terengah-engah, guys. Asik. Asik. Keren banget gak tuh guys? Powerful dari awal sampai habis, walaupun ada insiden tadi yang dancernya lepas ininya ya. Itu tali bajunya, tapi tetap nggak menghalangi mereka, tetap jalan terus, tetap menyelesaikan penampilannya dengan sangat baik. Mereka profesional guys. Saya suka Veteran Peto tuh apa ya, walaupun lagu-lagu ngebeat kayak begitu, dia tetap kontrol vokalnya tetap baik, dan ternyata saya baru tahu Veteran Peto tuh sekarang gurunya adalah Uchi ya, dimana Tae Uchi itu salah satu anggota dari Elva Singer yang mempunyai lagu ini guys, yang penyanyi asli lagu ini. Elva Singer itu guys, kalian pernah nggak sih tahu bahwa Elva Singer itu adalah penyanyi kebanggaan Indonesia yang prestasinya udah mendunia. Prestasi mereka tuh udah mendunia guys, mereka mengikuti perlombaan tingkat dunia tuh menang, dan ya mereka kebanggaan Indonesia. Saya suka Elva Singer, dan ternyata salah satu anggotanya Tae Uchi adalah guru Onyo. Pantesan makin kesini kayaknya vokal Onyo tuh kok semakin mateng gitu loh. Ternyata ada guru vokal yang menuntun Onyo, yaitu Tae Uchi. Keren. Oke lah guys, saya rasa udah cukup itu aja. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau ada yang tidak setuju, boleh saya tinggalkan di kolom komentar. Tapi please, dengan santai dan sopan. Dan jangan subscribe channel ini guys, jika kalian tidak suka dengan komentar-komentar saya. Tapi juga kalian tidak suka dengan channel seperti ini. Tapi kalau kalian suka, kalian boleh share, subscribe, dan tonton video-video reaction Onyo. Agar semakin banyak menyaksikan Onyo, semakin semangat juga saya untuk membuat video reaction-nya. Terima kasih, dadah.